Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Striker TV. Kali ini saya akan mereview buah lampu emergency dengan merek Surya dengan tipe SHL L3501N. Lampu ini dilengkapi dengan 36 lampu LED yang di sini tertera mampu bertahan selama 14 jam. Lebih seperti ini. Nah, ini keterangannya bisa dibaca ya. Saya akan mereview bagaimana tingkat pencahayaan yang dapat dihasilkan dari lampu ini ya. Oke, kita buka. Dari kemasan cukup aman. Di sini terdapat styrofoam pengaman. Ada apa aja di dalamnya? Dibungkus plastik. Di bawahnya juga ada styrofoam ya untuk pengaman. Ini adalah kabel untuk pengecasan. Terdapat pula kartu garansi dari Surya. Cukup lumayan ukurannya, tidak terlalu besar dan tidak kecil juga. Seperti ini bentuknya. Oh ya, di sini terdapat ini untuk mengatur cahaya ya. Nah, menghidupkan dan mengatur cahaya yang di hasilkan, ingin terang, sedang, atau redup. Seperti ini. Di sini terdapat lubang untuk pengecasannya. Bisa kita colokkan langsung ke stop kotak ya, tidak memakai adapter. Berarti adapternya sudah berada di dalam sini. Oke, mari kita coba kita nyalakan di tempat yang gelap ya. Oke guys, kita sudah berada di ruangan yang cukup gelap. Mari kita hidupkan. Nah, ini di posisi yang redup ya. Kita lihat perbedaannya jika ini saya putar ke posisi yang terang. Lumayan terang ya, cukup lumayan terang dengan 36 lampu LED. Oke. Bisa disaksikan sendiri ya. Ini jika saya matikan benar-benar gelap di sini ya. Kita ulang sekali lagi, cukup terang. Ini juga terdapat pegangan ini, jadi sangat mudah untuk dibawa kemana saja. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Nah, saya dapatkan lampu ini dari online ya, toko online. Bisa rekan-rekan cari sendiri, harga juga cukup terjangkau menurut saya. Dan bahannya juga bagus, kokoh. Oke, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.